Sama-sama, Bu. Gerah banget ini, siang bolong. Mana ngap lagi. Aduh, ngap. Enak banget udaranya. Lepas masker enak banget. Tuh, mana gerah banget lagi. Gimana nih ya, kalau misalnya ada orang yang nyariin Yasmin sama Bu Rati itu ada di sini. Aduh, mana maskernya jatuh lagi. Kayaknya aman deh, gak mungkin dia kesini ke kantor-kantor. Orang ada pas satpamnya. Jadi aku aman. Siang, Pak. Siang, Yasmin. Kamu turun juga? Iya, Pak. Alisa tuh masih gangguin kamu gak sih? Kamu udah baik-baik aja kan sama Alisa? Alhamdulillah baik-baik aja kok, Pak. Alhamdulillah, baguslah. Tapi kalau sampai Alisa itu gangguin kamu, kamu kabarin saya, ya? Oh iya, Kak Ella tuh titip pesan loh buat kamu. Dia nanya, kapan kamu bisa main lagi sama dia? Biar saya coba tanya sama engineering-nya dulu ya. Cepat. Halo, Pak Panca. Halo, Pak. Dengan saya sendiri, Pak. Maaf, ini siapa ya? Ya, ini Rangga. Iya, Pak Rangga. Ada apa ya, Pak? Ini saya terjebak di dalam lift kantor utama. Tolong kamu beresin ya. Ada saya sama Yasmin di sini soalnya. Baik, Pak Rangga. Kalau gitu, saya izin ngecek dulu ya, Pak Rangga. Oke, jangan terlalu lama ya. Baik, Pak Rangga. Kamu kenapa? Kamu panik ya? Takutan. Sedikit, Pak. Nih, coba kamu sambil makan permen. Mudah-mudahan kamu gak akan panik lagi. Gitu. Makasih, Pak. Maaf. Aduh, au!
Au, aduh. Aduh. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Beneran gak apa? Saya khawatir sama kamu. Bangun dong. Gini, maaf. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf kalau saya sudah jedotin pala saya ke kamu. Ya, maafin saya ya. Maaf. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Kamu benar gak apa-apa? Gak apa-apa, Pak. Alhamdulillah. Untung aja liftnya udah nyala lagi. Pak Rangga, Bu Yasmin, gak apa-apa kan ya? Alhamdulillah kita berdua gak apa-apa. Makasih ya udah bantuin kita. Iya, Pak. Permennya. Makasih. Sama-sama. Permisi, Pak. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Kalau gitu saya pamit ya, Pak. Iya. Pokoknya saya minta tolong gimana caranya kalian atur lift itu bisa berhenti waktu ada saya sama Yasmin di dalam. Ngerti kan? Ngerti, Pak Rangga. Yaudah, ini ada sesuatu buat kalian. Rencanaku berjalan mulus. Aku harus semakin intens ngedeketin Yasmin. Tapi harus tetap main cantik seperti ini. Ras, nyetirnya cepetan dong, aku ada meeting. Iya sayang, sebentar lagi kita bakalan sampai kantor kok. Ngapain kamu bawa fotonya Bu Rati? Emang kamu siapa? Dong, Mbak, mobilnya. Kenapa sih? Maaf, sayang. Aku kaget. Perempuan yang kita cari ada di depan sana. Itu orangnya. Yang mana? Itu orangnya. Perempuan yang aku temuin kemarin. Perempuan yang tahu informasi tentang Rati dan juga anaknya. Kamu yakin itu orangnya? Iya, yeah, aku yakin. Itu perempuannya. Mau ngapain dia ke kantor? Apa dia mau nemuin orang kantor? Bahaya, Pras. Kita harus cegah. Jangan sampai dia ketemu sama Pak Baskara dan anak-anakku. Ayo, Pras, jalan. Jangan sampai keduluan sama dia. Ayo, cepet.